Guys, asli yang extraordinary itu bagus ternyata. Apa namanya? Aduh, tapi nontonnya tuh kayak kalau ada yang gangguin dia tuh kayak apaan sih, elah gitu. Who to the young to the boo? Don't to the young to the army. Ha, yo. Ini adalah tas serba guna dan serba muat ya guys ya. Kita buktikan. Nih. Tolong pegangin, Pak. iPad muat. Laptop muat. Hair dryer muat. Senter muat. Hair spray muat juga. Hand body muat. Kenapa, Pak? Kenapa? Kebanyakan masih banyak padahal. Dan ini ternyata tasnya di Doyle underscore ID ini dia semuanya anti air ya guys ya. Ini aku masukin tisu nih, kita siram biar benar anti air apa enggak ya. Kita lihat tisunya kering ya pemirsa. Nih dia tuh tasnya fluffy gitu guys nih ya. Nih, aduh jadi banyak airnya, bentar. Nih ya, di Doyle underscore ID ini tas yang tadi aku siram, dia depannya basah, tapi dalamnya enggak sama sekali, enggak tembus. Kalau yang ini, dia dari depannya aja kering guys, terus ini tuh dia tasnya fluffy gitu, jadi di sini kayak ada busanya, jadi dipakainya empuk. Dan ini harganya mulai dari 100 ribuan, tapi kalau misalnya kalian pakai kode aku, harganya jadi di bawah 100 ribuan. Ini ada tas yang buat laptop juga, kalau misalnya kalian mau, langsung cek di sini. Maho, time stopper! Ini adalah jurus pengendali waktu. Arigatou gozaimasu. Nah ternyata guys, ini dia yang kecilnya, yang versi mutiaranya. Kalau tadi kan dia gede banget. Nah kalau ini yang versi kaligrafi tuh, lihat nggak? Kalau misalkan mau cari jam, langsung cek Instagramnya. Aku taruh di sini. Anak baru. Lama. Nggak pernah lihat tuh mukanya. Tiap hari ada tuh. Sebagai anak baru di sini, banyak banget yang harus diketahui. Yang pertama, jangan pernah lihat mata senior. Yang kedua, kalau diajak ngomong harus lihat, tapi jangan lihat mata. Ini adalah tas dari rumah tas lucu ya guys ya. Nih kalian lihat. Iya. Lucu. Iya. Iya. Iya betul. Buat Dylan lucu. Iya betul. Boleh saya ngomong, Pak? Iya. Oke. Jadi ini harganya di bawah 50.000, guys. Dan ya guys ya, ini barang-barangnya dari tasku lucu. Dia gudangnya terbesar sejatim ya guys ya. Dia bisa produksi sampai 5.000 pieces. Nih, lihat ini. Majuan dekat. Nih ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tasnya semuanya jahitannya rapih, mundur lagi. Kalian bisa beli eceran, bisa grosir, bisa partai juga bisa, dan kalau beli dapat potongan lagi 12.000 guys. Iya buat Dila boleh. Nih ya, dia punya banyak pilihannya. Nih, tuh ya. Aku mau liatin dari dekat supaya kalian bisa lihat sendiri ya. Papa, maaf sebentar. Maaf tangan kiri. Boleh dibuka? Jadi, buka. Nah, di sini ada nomor-nomor. Nomor berapapun yang papa pilih harus papa pakai. Tapi ada jackpotnya. Papa pilih nomor berapa? 8. Hah? Nomor 8. Oke. Okay. 8, kita lihat ya. Dan nomor 8 adalah, oh my god, bentar ambil dulu. Selamat, kamu mendapatkan kutek berwarna hijau. Dan tadi sesuai prosedur ini harus dipakai. Jadi jadi gak boleh gitu, harus ini dong, harus do. Mana sini, Pak? Udah main kan sesuai prosedur. Enggak, tadi enggak bilang sih ikut kan. Ayo semua ada warna semalam semua. Ngomong susah banget. Iya makanya udah apa-apa satu aja satu. Entar ngilangin gimana? Gampang. Bau katanya. Enggak bisa. Terus satu. Aduh, kakinya pecah-pecah ya, Pak. Gelas pecah-pecah. Itu. Oh my god, you look so beautiful. Lu enggak usah pakai cutek lah, Sandra. Cutek. Cutek. Oh my god. Lu enggak usah pakai cutek sih, Tim. Cute banget. Oh, udah, kamu.
Tunggu dulu, ini cute, so cute ya guys ya. Cute apanya tuh, cute? Warnanya tuh. Aduh, jarinya jelek. Jadi ini kuteknya dari Glam Lab ya guys ya tuh. Ini aku udah keluarin warna merah sama warna putih. Aku mau coba bikin, tapi kuku aku jelek. Pengen setengah putih, setengah merah. Jadi kayak Todoroki Shoto, rambutnya kan kayak gitu dia guys. Tahu gak kalian? Nih ya, kita setengah merah dulu. Tuh ya, setengah merah. Terus setengahnya lagi putih. Kurang ya? Kurang gak sih guys? Cukup deh kayaknya. Ternyata ini setengahnya bening ya guys, bukan ini, bukan putih. Eh sumpah aku jelek banget masa. Nah ini si Sasa no. No, si Sasa bagus tuh pakainya, kok gue jelek sih Sa? Ya gimana, kukunya beda. Ada yang lebih jelek dari aku tuh. Masih mending gue no. Ini mah lu kayak abis nyoblos anjir. Nih kata Sasa tuh, dia sekali apply langsung bagus gitu di Glam Lab ini. Dan ini buat mah materinya ini halal ya guys ya. Dia dibuatnya pakai bahan-bahan materi ala halal. Dan ini peel off katanya. Coba Sa, dicabut Sa. Oh ini nih ya, peel off nih. Oh iya, oh iya benar, peel off. Baru tahu gue ada inian. Gak ngerusak kuku lagi. Oh iya guys tuh, lihat gak, peel off gini dia. Alhamdulillah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.